Gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mak Wim. Selamat sore dari kawasan Bekasi. Nah, sore hari ini kita bakal lihat-lihat yuk bus-bus yang berangkat. Dan sekalian mau bakal naik bus ke Cileunyi. Sebenarnya sih harusnya naik CBU ya, tapi CBU baru banget berangkat dan mau ketinggalan busnya. Sayang sekali. Ini pertama-tama ada bus Bekasi Tasikmalaya ya, via Purwakarta. Dia lewat Cikopo, Ciganea. Tapi sebenarnya bisa ke Cileunyi, cuman karena lewat Purwakarta agak jauh ya, agak muter gitu. Tarifnya 53.000 kalau ke Cileunyi. Ke Tasikmalaya kalau nggak salah tarifnya 80.000 ya. Kurang lebih sekitar segitu. Nah, sekarang kita bakal ke pintu keluar stasiun dong. Terminal Bekasi yang ada di Bekasi Timur. Set, motornya pada kenceng-kenceng banget. Di sini ada juga berbagai macam angkot, ada yang ke Pondok Gede, Bantar Gebang, dan daerah-daerah Bekasi lainnya yang mau kurang paham. Ada juga elf-elf yang ke Cikarang. Banyak banget elf ke Cikarang. Ini dia Bekasi Kota Patriot. Nah, ada Bandung Bekasi. Bandung Bekasi Prima Jasa. Kelas eksekutif, tapi dia bukan ke Cileunyi ya. Lanjut, selanjutnya ada apa lagi? Dulu kayaknya ada bus Transpatriot, tapi sekarang nggak ada ya. Kemanakah bus Transpatriot ini? Nih, ada bus-bus kota juga, Maya Sari Bakti ya, mayoritas Bekasi Tanjung Priuk, Bekasi Tanah Abang, Bekasi Blok M, Bekasi Kampung Rambutan juga ada. Ini ada Prima Jasa juga yang baru bakal berangkat, Bekasi Cirebon sampai Ciledug Sindang Laut, Kabupaten Cirebon. Kelas AC ekonomi, tapi dikasihnya yang Avante Tentrem yang tinggi, bagus. Sementara yang eksekutif aja masih bus lama ya. Ya, pelan-pelan ya, satu persatu diganti-ganti kok sama bos, sama Prima Jasanya. Aduh, gerah banget, ya ampun. Tadi jalan kaki dari stasiun Bekasi Timur. Jadi kalau mau ke Terminal Bekasi, bisa jalan kaki terhubung sama stasiun Bekasi Timur ya. Ini dia, Bekasi Harjamukti Cirebon Ciledug Sindang Laut Prima Jasa. Kelas AC ekonomi, seat 32. Tarifnya 100 ribuan sampai ke Cirebon. Lewat Cikopo juga ya, Cikopo Plumbon, Pleret, Kedaung, Terminal Harjamukti. Nah, ini banyak lagi nih bus-bus Prima Jasa lainnya. Ada Bekasi, Cirebon, Kuningan, lewat Cikopo, Palimanan, Plumbon, Ciperna, AC bisnis, ada juga AC ekonominya. Bandung Bekasi eksekutif nih yang barunya. Lalu ada Bandung Bekasi ekonomi yang benar-benar ekonomi. Sekarang ini jadi satu-satunya rute Prima Jasa yang ekonomi non AC ya. Tarifnya 32.000 sampai Bandung. Murah sih. Silakan tuh kalau mau nyoba. Ada juga Arimbi ke Merak, Bekasi Merak juga ada nih Prima Jasa. Ada Bekasi Majalengka Cikijing AC bisnis. Nah, ini dia nih, ada Garut Bekasi kelas bisnis dan Tasikmalaya Bekasi kelas bisnis juga, sama-sama kelas bisnis, tapi ini ya perbedaan kelas bisnis yang dulu sama yang sekarang. Lalu ada bus Sumedang Bekasi. Wow. Ada juga di seberang Bekasi, tapi ini via Subang dan Kalijati ya. Bus kecil gitu. Namanya apa tuh? Lewat Cipali juga. Lewat tol Cipali, ada Bekasi Singaparna via Purwakarta Garut lewat Cikopo, Sadang, Ciganea, Cileunyi. Dan ini tadi ya, Bekasi Cirebon Ciledug Sindang Laut yang tadi bus berangkat. Ini bus selanjutnya. Ada juga Budiman tuh, ada yang Budiman ke Pangandaran, Karangpucung. Karangpucung tuh berarti sampai ke ini ya, sampai ke Jawa Tengah ya, Jawa Tengah bagian selatan. Ada yang ke Banjar via Tasik, ada Sinar Jaya ke Bogor, dan ada CBU ke Wado, Sumedang sampai Wado kelas bisnis. Tapi dia berangkatnya sekitar jam 5, masih lama banget. Nah, ini, oh iya, ada juga Bekasi Tasikmalaya via Purwakarta. Jadi Bekasi Tasikmalaya ada dua rute ya. Ada dua rute, ada dua kelas, ada yang bisnis sama ada yang ekonomi AC. Oh, ada juga nih Bekasi Bekasi Sukabumi. Itu ini Hibah Putra ya, Hibah Putra. Oh enggak, namanya Laju Utama, tapi kayaknya dari livernya Hibah Putra deh. Laju Utama dan dia AC ya, AC ekonomi. Baru tahu, ternyata yang ke Sumedang ada dua ya. Wah, mataharinya lagi di sini banget. Lagi terik juga ya. Oh, ada juga elf yang ke Cikampek tuh. Bekasi, Kopo, Simpang, Jomin, Cikampek. Kecil ya busnya ya. Iyalah, elf doang.
Follow juga yuk sosial media Maul at Maulana underscore RE. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Loh, ini biasanya langsung mundur si Bekasi Tasikmalaya. Biasanya muter dulu ke belakang. Kalau pagi-pagi kita juga bisa lihat ada bus-bus Sumatera yang standby, dan kalau sore atau maghrib ya ada bus Sumatera yang bernyampe juga. Yuk. Nah, bisa muter nih kayak si Budiman tuh. Budiman yang baru nyampe, dia mau ke sana. Muter dulu ke belakang gitu, baru ke sini lagi. Ini kayaknya mau naik ini aja deh, Tasik Bekasi atau Garut Bekasi. Tapi nggak tahu nih, mana yang bakal jalan duluan ya, kira-kira ya. Apa ini nih, si Tasik Bekasi itu. Si sopirnya. Udah. Ten, udah neng kan, udah net. Kayak Tasik Bekasi duluan nih yang bakal jalan. Nah, menurut Maul, Bekasi ini jadi salah satu terminal yang cukup rapi ya, dari segi busnya berjejer dengan jelas sesuai dengan rute-rutenya, dan rutenya juga banyak, bahkan sampai ke daerah-daerah yang menurut Maul agak asing, kayak tadi ke Simpang Jomin, kayak ke Cikampek, ke mana tadi tuh, Sumedang yang lewat Kalijati, ke Wado, kan agak-agak asing gitu kan. Lengkap lah ya, ada bus kotanya juga, bus kotanya di bagian sini ya, Maisari Bakti. Oh, ada juga biasanya Sinar Jaya, ini yang ke Bogor. Ini ada, oh ini Sinar Jaya yang bus Jawa nih, ke Tegal sampai Selawi. Terus ada juga bus Arimbi yang ke Balaraja. Tadi baru berangkat sebenarnya. Nah, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul Trip kali ini. Nah, tuh, terima kasih Tasik Bekasi bakal berangkat, jadi kita bakal naik itu yuk. Dihalangin sama Sinar Jaya lagi. Sinar Jaya baru turun, bus Jawa ya. Ya, kalau suka silahkan di like, jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Tonton juga next video kita naik Prima Jasa. Dan banyak juga ya bus-bus lainnya yang sudah mau review, tonton juga ya. Ketemu lagi sama Maul di cerita selanjutnya di Maul Trip berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.